Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nitenan Prak-Prakan gebyar vaksin lansia di Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Salasa isuk-isuk, 18 Mei 2021. Menteri boga target leuwih ti 21 jutaan lansia di vaksin COVID-19. Sajroning kitu di Kabupaten Bandung, gebyar vaksinasi COVID-19 dipaju ti saprak tanggal 17 tepi ka 28 Mei 2021 anu bakal ngavaksin sarebuan lansia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin nitenan langsung prak-prakan vaksinasi ancokenin kaum lansia di Rumah Sakit Daerah Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Salasa isuk-isuk, 18 Mei 2021. Dinaeta kegiatan gebyar vaksinasi ancokenin lansia teh, lianti lansia di Kabupaten Bandung, horeng sakumna lelewak di Sakulia Jawa Barat G, ngokolakeun vaksinasi ke lansia. Cek Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihakna boga target meh 21 juta lansia di sakuliah Indonesia bakal divaksin COVID-19. Orangnya Jawa Barat paling banyak, dan daerahnya juga bukan daerah yang gampang, aku tahu karena jadi orang Jawa Barat. Jadi itu sebabnya kita datang ke sini untuk memberi motivasi, supaya teman-teman di Jawa Barat lebih semangat menyuntik lansia, karena lansia susah, harus didatangi, nggak bisa kemudian mereka datang sendiri. Ya, tapi dengan ada yang antar kita kayak gini, ini kan ide yang bagus. Saya bilang mudah-mudahan dengan ini bisa. Berarti instruksinya ibaratnya jemput bola gitu, Pak? Iya, mesti didatangi. Kita diwajibkan puskesmasnya mesti datang ajak-ajak. Itu 21,6 juta lansia, sekarang baru 2,8 juta jadi emang masih agak jauh, masih agak susah kecil sekali lansia. Bandingkan dengan tenaga publik target 17,6 sudah divaksin 15 persen. Sajroning kitu, di Kabupaten Bandung gebyar vaksinasi ancokeun lansia bakal dikokolakeun ti mimiti tanggal 17 tepi ka 28 Mei 2021. Rezitia Prasaja, Bandung TV.